错的嘞，哎，这个放大。Hello Mina, ketemu lagi sama aku Nadia di game mobile RPG or RPG mobile. Kebalikan sih. Okay, dan kali ini kita akan main game RPG, tapi ini berasal dari anime. Kalian pasti tahu dong, Sword Art Online apa, kok kalian suka anime? Karena aku suka anime dan Sword Art Online itu sao, atau kita bisa bilang sao. Ini benar-benar anime yang bagus, dia tuh genre tentang pemain game online yang masuk ke dunia game. Okay. Nanti bakal aku ceritain selanjutnya tentang anime ini. Jadi, kita bakal nge-review game ini. Dan sebelumnya aku seneng banget karena bisa nge-review game ini. Dan excited banget karena dulu kan aku pernah ngeliat ini dari teman aku namanya Nadia juga ya. Ya dia tuh suka main game RPG juga dan dia pernah nge-share screenshot tentang Sword Art Online ini. Dan dulu waktu itu aku nanya ke dia, ini game apa? Kok kayaknya bagus tapi masih bahasa Jepang, dan aku pikir ini kayak dari game Saul gitu kan. Terus aku nanya, dan itu benar, dan ternyata ini game Saul. Terus aku kayak tertarik gitu kan, kayak wah Saul tuh pengen game RPG terus bisa ketemu orang lain lagi. Terus tapi tuh aku mikir, oh ini bakal ada versi English ya enggak, karena waktu itu masih versi Jepang kan. Terus akhirnya ada Bandai Namco Entertainment akhirnya bikin versi Inggrisnya, dan aku seneng banget jadi aku bisa ngikutin ceritanya di Sword Art Online. So kita mulai aja yuk review the night link start. Wah ini kayak animenya banget ya. Kita udah mau masuk dunia game. Segaya nesne. Wah ini dia crit karakter critnya. Ini kalian bisa di sini information push. Choose the settings for your avatar. You can change the settings later. Jadi kita nanti bisa ganti setting karakternya pas kita udah main. Okay. Jadi sebenarnya aku udah main Mina sebelumnya. Cuma aku ulang lagi karena aku mau nge-review ke kalian. Ini kalian bisa di sini karakternya, nggak bisa di zoom ya. Kita ganti female. Terus voice-nya di sini sih nggak bisa kalau dengeran ya. Aku nggak tahu ini karena bug apa karena gamenya masih baru. Jadi aku nggak tahu. Jadi banyak hal yang mau aku kasih tahu ke kalian di game ini. Jadi sebenarnya aku tuh anaknya apa ya, kalau main game RPG tuh agak picky ya maksudnya. Gak semuanya itu aku main. Kan bisa lihat sini, rambutnya lucu banget. Di sini banyak macamnya. Gitu. Jadi aku jadi aku main sambil sharingnya. Ini rambut lucu banget ini. Kalian bisa lihat, keriting-keriting gitu, gelombang banget keriting sih. Sini rambut lurusnya, tapi ini juga cantik sih, aku suka. Terus sini ada rambut pendek, wow lucu. Ini kayak yang ada di karakter sawnya gak sih. Sini wow, ini kayak di ini apa sih, game apa tuh namanya, lupa aku nama gamenya. Ini kuncir satu tadi ya, ini kuncir dua. Ini kuncir satu. Coba lihat. Ucul, ini ada yang botak masa. Kalian mesti cobain ini game. Wah, aku mau jadi botak. Enggak lah ya. Oke, aku bakal pilih ini karena rambut aku gelombang. Sebenarnya sih pengennya yang kuncir dua sih, lebih unyu. Kok saya galau tuh kan. Udah deh, kalau udah milih karakter tuh suka galau gitu, tau gak sih? Dan jangan lupa kalian like video ini dan komen juga dan subscribe aku ya bagi yang belum. Thank you. Wah ini matanya ini banget ya. Coba yang lain. Wah ini merem nih, merem. Kayak tidur. Ini apa nih? Matanya kayak cowok gitu masa? Yang kayak cewek tuh cuma dua, antara ini. Ini bisa ngewarnain mukanya, enggak lah ya, maksudnya kayak ada sesuatu gitu di muka-mukanya, kayak di The Sims. Di sini ada yang love, or kita bisa pakai love atau pets. Ada jejak kaki peliharaannya. Terus ini apa nih? Wah ini ada plester, kena luka-luka. Bukan plester kali ya, apa sih, tanda gitu, gak tahu. Aku maunya pakai blush ini, cuma blushnya itu gak mau terlalu kelihatan banget. Di sini kan kok pink banget kan, jadi yang inilah ya.
Dina, tunggu, aku mau lihat dulu sih. Ini juga bagus, tapi terlalu kelihatan ini kali ya. Oke, okay. Colors-nya mana? Tunggu. Colors-nya mana sih? Ini dia. Tadi kelewatan ya warna matanya, aku kelewatan. Warnanya bagusan apa ya? Biru atau pink? Pink bagus, ngikutin rambut. Oh, coba kita lihat L. Tinggi banget ya. Tunggu, XL. Wow. Extra large gitu. Extra apa deh ini? XS. Small banget, kita jadi cibi-cibi. S, coba S. Small. Oke, aku medium aja. Skin color-nya white. Really really white ya, putih banget. Oke, ini aja. Jadi aku akan bikin namanya Let's go. Okay, kita udah di bagian cerita. Today already the final of the beta test, but still here I am. Jadi kita lagi ada di beta test gitu. Okay, gedean gak sih suaranya di aku? Dan kita ketemu dia. Dia bakal jadi partner kita. Aduh, aku spoiler ya. Can I tell you for a minute? Okay. Sure. Okay. You can move your character with the stick on the battle map. Jadi kita move di sini, terus di sini bacaan skill, terus action to speak atau mau speak. Okay, kita bisa jalan. Talk to the girl. Hello, aku lewatin. Okay, kita chat. Just name the girl who are join this episode. Jadi di game ini kita bisa punya yang kelebihan dari game ini, kita punya partner. Jadi kita main RPG ini keliling di dunia Sword Art Online ini di Sao itu nggak sendiri. Okay, aku bakal kasih kamu nama Miao aja. Okay, jimaste, I'm Miao. Miao. Okay, kita introduce yourself. Kita introduce Eto. Dia malu, tapi aku sangat belum jago di game ini dan aku bicara masih kurang. Dia pertama kali main virtual reality MMO. Jadi ini ceritanya gamenya virtual reality. Kalau kalian nonton animenya, pasti kalian tahu tentang cerita ini karena di game ini ceritanya tentang anime Sao juga. Jadi worth it kalian mesti nonton. Oke, aku jadi promosi. Leveling up speed away misalnya. Oke. Okay. So, I welcome for the pet martens the next day. Oh, jadi ini hari terakhir kita open beta gitu. Comment aside, guess I'm really hell, sorry about that. So hopeless until now. I know today's last day and I don't want to say thank you today. Aku so tau banget ya. Aku mau ngajarin dia padahal aku juga masih cupu. Oh, thank you, let's get started then. Kita akan ngajarin attack. Di sini kita tapping aja. Okay, let's go. Karena aku udah main, jadi kita defeat monster. Ini frenzy boardnya. Kita bunuh aja di sini. Gak bisa auto ya, Mina. Wow, nyata nih. Oh, I haven't been everywhere. Okay. Iya, dos masta. Hei, Ci. Iya dong, kita bisa jadi teman dengan jenggan friends. Apa itu? Dan kita bakal ketemu Kirito nanti. That's a different monster. Kok aku spoiler sih? We're gonna go. Tapi kira tuh gak bakal jadi tokoh utama kita yang jadi tokoh utamanya. Stand back. Yang aku suka di game ini, jadi kita tuh pakai karakter lain yang ada di game, di worldnya Sword Art Online gitu. Sugoina, ya kira itu emang apa sih, dia tuh dewa, dewanya game. Gak tahu tuh dia pakai, dia game master mungkin pakai cheat. Gak tahu. But aku pernah kayak apa sih namanya. Oke, okay, namanya siapa? Kirito. Amyo. Oh, kita dia nanya nama kita ya. Dia ini karakter apa sih yang dia buat nih Kiritonya? Halo Kirito. Tadi aku ngomong apa lupa deh aku. Ya sempet kayak apa sih kagum kita sama Kirito karena dia tuh kan bisa panjang. Ini apa nih? Do you think I might turn out like that? That guy is so strong, I think strong hard to think I mean. Ya bisa, bisa lah, kita pasti bisa. Everyone has that someone, ya. Kalau kita latihan pasti bisa. I wanna show you how strong I get. I feel real, let's meet again gitu kali ya. Thank you for joining us for the beta test store online. Okay, kita join. Okay, jadi ini jam 5 itu terakhir open beta. Dan reset lagi nanti pas ini closed betanya ya. Oh ya, terbalik, closed beta mau open beta yang gitu. Oke, mata nih. Oh, ini apa nih? Welcome to Sword Art Online. Yay, kita udah masuk kotanya. I'm already missed login. Jadi ini aku udah di open betanya.
sit there. Yeah, right. Sorry, that was my fault. Not the same. Ini siapa sih dia? Of course, anyway, I'm looking for someone. Aku lagi nyari si Mio. Okay. Client, hello, client. Yoroshiku. Brad Ikisen, iya. Baru kenal sama si Mio. And every friend been waiting for you to... Kok dia baik sih? You're quite kind. Thank you. Kita thank you aja. I was thinking about it myself, you know. Okay, yaudah, yaudah. So here I'm waiting everyone alone, okay? Jadi Sao juga sekarang, season sekarang ada animenya ya. Wah, kita udah mulai. Jadi, okay, move kamera kanan-kiri. Dan ini adalah untuk mendekatin, okay? Okay. Jadi Mina, kita mulai lagi yuk gameplaynya. Ini aku belum ketemu sama Mio, jadi aku sendiri dulu gitu. Nih kita bisa ngeliat di sini kameranya. Oh my god, look for your partner. Jadi di sini aku lagi nyari si Mio, partner aku. Oke, okay. Kita cari di mapnya. Nih disuruh ke sini. Oke, okay, tadi aku ngomong apa ya? Oh iya, Sao sekarang lagi. Lihat ya di sini NPC-nya lucu banget sih. Ini dia si Mio aku ketemu. Nih. Halo Mio, kita ketemu lagi. Mio. Untung dia pakai karakternya sama ya. Yay. Okay, tadi aku mau ngomong anime. Iya, sekarang Sao ada Gun Gale online. Cuma dia nggak pakai sword gitu kan, pakai apa nih? Aku juga sih kurang begitu bisa fight. Terus banyak yang nanya mana Kirito-nya gitu kan, pasti kenapa giliran gak ada Kirito kalian baru nanya. Okay, we're fighting with Mio. Tapi ini the quest navigator shop ikonnya macam itu. Di sini ada questnya, di sini mapnya. Okay. Terus kita dapat nanti reward gitu. Kita lanjut aja yuk. Oke, okay, kita suruh ke sana. Terus nanti juga bakal ada ini kok. Ini di luar kotanya. What? I'm not landing, pretty sure. Oh, ada ke si klien lagi ketemu. Hey, you are. Ya, kita ketemu lagi. Iya, aku udah ketemu Nisa sama si Mio. Ini dia si Kirito, si jagoan master kita. Oh ya, tadi aku ngebahas apa? Iya, Kirito bakal ada nanti. Nanti Kirito bakal ada nanti di Oktober nanti. Jadi Sao ini di tahun 2018 tuh ada dua season. Yang pertama tuh ada di, pertama itu ada di yang sekarang nih, yang season springnya. Terus nanti ada lagi Oktober, nggak tahu itu season apa, fall kah atau apa. Jadi jangan pada nanya-nanya lagi mana Kirito. Kirito emang Gun Gale online beda sih, karakter utamanya cewek gitu. Kok aku malah jadi ngomongin ini ya, anime aturan kita main. Oke, ini jadi kita diajarin cara untuk skill. Kalau switchnya ini udah penuh, kita bisa nge-skill gitu. Oke, mantap kan. Default all monster, mana nih dia monsternya. Ini siapa seru sih sebenarnya. Itu apa ya? Jadi di sini untuk kita diajarin untuk ganti senjata. Jadi di sini di Sao Integral ini kita bisa ganti senjata. Bukan cuma satu aja, bukan cuma pedang. Kita bisa pakai ini apa namanya teh? Kita bisa pakai spar, terus pakai X kapak, terus apa lagi ya? Nggak tahu. Misalkan kita Naruhodo. Okay, ini lanjut lawan Frenzy Borg. Dan setelah aku udah main game ini, ternyata game ini tuh kayak kita main game RPG ya, yang ada di namatin offline. Karena aku tuh sebenarnya udah buat karakter kan, terus cuma aku pengen nge-record ulang, cuma nggak bisa. Jadi di satu setiap kalian sekali main itu bisa bikin akun itu cuma satu aja Mina gitu. Jadi aku uninstall game ini lagi. Jadi buat kamu yang misalnya mau main lagi tuh, kalau mau ngulang harus di uninstall gitu Mina. Demi kalian ya, aku ngulang. Oke, aku udah selesai lagi lawan ini ngomong ke Kirito. Cuma kan kalau misalnya apa sih namanya, ini kan kayak kita main di PS gitu, atau main kayak Tales of Berseria atau Zesteria gitu kalau kalian pernah main. Tapi ini online, kita bisa ketemu yang lain gitu. Cuma aku nih belum ketemu orang ya, udah mesin tadi. Oh ya, setelah ini Mina, ini kita gak bisa login ceritanya. Jadi udah, mereka udah panik ini. Karena ini virtual reality, jadi kita ceritanya main game online tapi pakai tubuhnya tuh tidur gitu. Kalau kalian nonton animenya deh. Jadi ini dia lagi gak bisa log out gitu, gak bisa ke dunia realnya lah. Gimana kalian perasaannya? Pasti kan panik gitu kan.
Dan ini bagian serunya dari anime ini. What the... Dan kita respawn di... Jeng-jeng. Di kota utama. Jadi kita ketemu sama si... si pembuat dari game ini. Gak tau sih pas dia ini teh jahat apa enggak. Terus guys, welcome to my world. Ya, okay, mbak. Yang kontrol di game ini kayak mbak. Salah satu yang ada di Sawo. Akhirnya provide public a presidential norm. Tapi dia dijauhin ya. Oh, dia jadi game master. Jadi bukan yang pembuatnya berarti. What's all about? Suara online of you on the exit. Jadi kita gak bisa exit game ini sampai meraih ke kastil yang paling atas. Jadi kayak kita mesti gitulah. Jadi ini RPG gamenya ada ceritanya gitu Mina. Jadi harus namatin gitu sih. Cuma online. Oke, okay. Bisa gak sih kita sampai ke lantai 100? Oh my goodness. Tapi aku tuh suka sih game-game yang gini. Soalnya aku tuh kalau main RPG tuh agak milih juga gitu yang seru pasti aku mainin. Okay, let's see the trap in. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share ke teman kalian dan subscribe aku dan komen juga. Should HP fall to zero, your avatar will be permanently instant. Jadi kalau misalnya kita HP-nya udah zero itu juga udah mati itu. Jadi di game ini nggak boleh mati. Serem juga ya. Cuma beat the 100th floor. Okay. No big word, girl. It's not your real world. Jadi ini real world-nya di Sword Art Online. The location show and blah blah. Okay, aku nggak mau ganti. Kita balik lagi dan kita karakter kita berubah dan kalian bisa ngelihat di sini Kirito sama si Klein mukanya beda. Tapi si Miao ini nggak. Di sini nggak ada Asuna ya. Jadi gantinya si Miao. Is it you, Klein? Dan Kirito mukanya yang ternyata kayak masih muda gitu. Wajah. Jadi di sini nampakin wajah aslinya gitu pas rekan. You have heart change and meow. Yeah. I just use my real face. Gimana coba ya main game pakai wajah asli? Can't find good clothes with a face, right? This is just some other. Si Klein teh kayak gitu. Okay. Kita lanjut aja. Si Kirito, semoga aku tuh pengen setim sama Kirito. Tapi kenapa harus partnernya cewek? Saya pengen partnernya Kirito. Kalau partnernya Kirito langsung menang semua kali ya. Play ya. Okay, udahlah. Lihat yang mukanya ini. Kalau ada yang pakai hode juga ketahuan ya teh cowok. Wah ini si ini nih. Aduh aku sedih sama dia. Aku gak mau spoiler. Kirito. Okay, kita sama Miao. Miao sit down in silence. Jadi kayak sedih gitulah. Iyalah, pasti kalau kalian di situasi kayak gitu pasti kan shock. I'm just silent. Mendalami banget. How you feeling, Mio? A little better? Yeah, hey, so where Kirito? Dia pergi keluar kota. Kayak aku enggak tahu sih Kirito. I just worry about you. Aku don't worry about you. Jangan cemas. Okay, he will get turn this way, right? Siapa ini? I've been more time. Oh sorry, Klein. Somewhere tau. Namanya Argo. Okay. Dia ini karakter baru ya di anime nggak ada si Argo. Jadi dia yang bakal apa sih ngasih quest kita dan ngelatih kita yang pertama gitu deh. I've known this guy. Okay, kita cepetin ya Mina. Thanks for everything, Klein. Okay, later then, Jane. This one was ever is not bad at all. Teman-teman. We have got to do something. Ya, kita harus melakukan sesuatu untuk bisa keluar dari game ini. Cuma di sini nggak ada Asuna ya. Ada nggak sih? Aku nggak tahu sih. Soalnya aku belum tamat. Aku tuh terakhir main level 6 stock dan sweet him. Jadi game ini tuh benar-benar apa ya? Apa nih? Our enjoy of the dance really one choice. What should we do? Kita tanya aja. Apa yang harus kita lakukan? We need cost of money. Kita harus cari uang, stay alive. Okay, cari gear juga sama stock. Okay. Kok is this take the last of monster bands of quest? Jadi kita ngelakuin quest juga di game ini. Seperti kayak kita main game RPG. We have a deal. If you bring me bunch, I will be high price. Okay. Guess we have no choice kali ya. Gak ada yang lain.
apa sih apa sih namanya, aku kok susah translatein sih, gimana lagi gitu ya, nggak ada pilihan lain gitu. Aduh ya ampun. Kita udah di sini dan kita udah mulai nih bisa ketemu sama orang gitu. Kita bisa ganti setting di sini dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini player-player yang lain udah mulai bermunculan, oke. Di sini karakter aku. Kok aku enggak bisa jalan sih? Kita disuruh ngeklik ini dulu ya. Oke, main quest. Kita koleksi dulu biar dapat itemnya. Yang aku suka tuh di sini tuh kita bisa punya partner jadi RPG-nya. Ya semua game RPG selalu ada partner ya. Ya tapi seru juga kita dapat Asuna ini. Jadi Asuna ini berguna untuk naikin status kita, Mina, gitu. Oke, aku agak nge-lag enggak kan ya. Oke, Argo. Pertama kita disuruh untuk cari Reckless Fang. Itu ada di sana. Dan oh iya Mina, kalau nggak salah kita dikasih, lihat kan, bisa lihat di sini kan, kayak di anime Solo gitu ya, lucu ya tampilannya kalau ngeliat setting tuh kayak gini, ucul si Miao juga lagi kayak gitu, lucu ya. Oke, so kalau nggak salah waktu itu aku tuh dikasih ini loh, udah dikasih belum sih avatar gitu dari item ini ya Mina, dari gamenya langsung ini. Oh, lucu banget, jadi aku mau pakai sekarang. Dan partner aku juga aku mau pakaiin. Jadi kita ke player equipment set 1. Oke, kita ganti dia upper. Kita pakai ini aja Mina. Confirm, terus yang bagian atasnya ini aksesorinya pakai ini aja. Confirm. Terus nanti buat cuma enggak cocok sama rambut aku, jadi aku pakaiin ke si Miao aja. Ucul, ih ucul banget baju Cina ini. Tapi si Miao itu pakai baju ala Eropa gitu, kayak ingat Violet Evergarden gak sih, ucul. Oke, so kita mulai untuk melanjutkan quest ini. Aku lebih suka prefer pakai pedang sih. Kalian bisa lihat kan pemain-pemain lain lagi main ini, dan kita bisa lihat di kanan atas itu ada mapnya. Jadi kita langsung tuju aja tuh ke tanda yang kayak tembakan ini. Oh, ada namanya Kirito tuh dia. Oke, lanjut. We here the Gate Plaza. Jadi yang aku suka dari game Japan RPG tuh dia selalu karakter baju-bajunya ucul tuh, kayak di Tales Berseria gitu loh. Kalian pernah main Tales gak sih, game-game Tales? Seru banget. Ini juga kalau misalnya perpindahan map tuh kayak ada yang ini nih, harus pindah gitu-gitu loh. Terus kalian bisa lihat kan karakter yang lain. Ini kayak agak rame, jadi kita kayaknya harus main cepet-cepetan. Maksudnya suka di sampah-sampah gitu, berebutan momon. Kan kalau main RPG, cuma kan kalau main yang lain, kok dia duduk di situ sih? Ya, jadi tadi aku tuh lagi nge-record kan, terus lagi battle, terus tiba-tiba nge-close sendiri ini ya. HP aku, jadi tuh aku kesel kan. Jadi kayaknya mungkin dia mau di ending dulu kali ya. Tapi tunggu deh, aku mau quest dulu, selesaiin quest ini, banyak banget sih. Oke, jadi ini agak berebutan gitu ya. Oh, ini udah selesai ya, kita langsung suruh talk to Argo. Oke, we come back, kita udah selesai kan. Think you can keep it. I think we will be okay. I don't know, gak tau deh bakal. Aku gak percaya diri banget ya. How about your little friend there? I'm still not sure I can do this. Kamu juga gitu ya, Miao. Dan ya, overall sih game ini sih seru banget sih. Jadi mungkin aku bakal mainin sih for a long time maybe. Tapi ini aku ulang lagi nih. Seandainya ini bisa bikin karakter 2 gitu ya. Nothing is more efficient than something free. Pak, am I in game or my future investment? No. Nothing is more efficient than something free. Kita investasi gitu. Oke, LC. Wah, kita udah quest clear. Terus day 1 kita ada daily bonusnya juga. Oke, kita day 1 dapat apa ini, dan ini bisa buat nanti kita tempat kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada tempatnya Mina. Terus kita bisa bikin equip juga gitu kalau ngumpulin barang seperti game-game RPG. Jadi buat nambahin karakter kita, jadi kita tambah kuat gitu.
collect all. Okay. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, share ke teman kalian dan subscribe aku ya. Oke, kita lihat sini, kita pakai equipment dulu. Tadi kan aku ada Asuna ya. Kita confirm walaupun ini attack-nya berkurang ya. Okay, so I will change jadi Asuna. Yeay, ini senjata Asuna, dia kayak rapier-rapier gitu loh. Loh, karakter aku menang hilang. Okay, ini dia. So, aku kayaknya harus pakai baju ini dong yang jadi rapier-rapier. Nanti dia aku ganti. Kita disuruh kemana? Talk to Argo, okay. So, Mina, ini kayak bakal jadi quest terakhir kita. Kalau kalian mau tahu dah, kalau kalian mau tahu kelanjutan dari game ini, kalian bisa main sendiri dan coba download. It's Rico Mina, okay. Dan add aku juga ya. Bisa nggak sih di sini add ID-nya? Soalnya aku pernah lihat ini teh bisa. Yo Racket, apa nih? It's the last out. Come on, you all me know. He's not afraid against anyone from me or your bedroom. Listen, okay. Thanks for the office, the call. I just gave the star request, so you know. Okay, yang call itu survive. Yes, you under the call. Okay, itu apa sih call tadi tuh? Information. Kita membeli informasi. Ini call ini untuk tempat itu tadi. Point buying items, so health injuries, how do you put on the buying gears, like paying atau bikin gears ya, aku lupa deh. So, okay, getting strong effective gear, okay. Workshop, kita ke workshop. Okay, kita ke smart bookler. Okay, kita ke workshop, kayak ini suruh bikin deh. Aku lupa soalnya, tau gak sih. Oh iya bener, ini bikin bukan nampak. Dan ini perlu bahan gitu, Mina. Production. Make one items, okay. Kita disuruh bikin one items. Kita bikin buckler alias tameng. Di sini pakai quartz stone yang tadi, okay. Wuhu, dapat. Ini loh, okay. This mode is sword skill since against light thrusting striking. Smash. Oh, jadi ada tipe-tipe gitu ya. Terus ya, jadi kita bisa naikin level masing-masing nih kayaknya dari tiap senjata itu, jadi bukan cuma satu tapi semuanya jarak dekat. Anyway, seri nananana. Okay, quote materials. Okay, menu status player equipment kita bisa ganti yang tadi yang aku udah ganti ya, Mina tadi. Okay, itu levelnya. Terus kita disuruh untuk bicara ke blacksmith nih, baru tempat tadi pakai yang call itu tadi. Call bukan call sayur ya. Equipment, aku pengen tempat senjata aku sih ya. Saya mau tempat yang aku pakai ini rapiernya. Kita enchant ini berguna yang tadi kita daily login itu. Aku mau ningkatin 4 aja lah enchant. Sini maksimal levelnya 20 nih senjatanya. Wuhuu, jadi berapa tuh naiknya? Jadi 53, 59. Okay, sama tamengnya sih mau juga kalau bisa. Okay. Okay. Halo Mina, itu dia Sword Art Online Integral Factor. Dan kalian mesti download game ini dan ayo mabar sama aku. Kayaknya di sini ada buat dungeon-dungeon, ada di tiap lantai itu kalau nggak salah ya, Mina. Sini Mia, lihat sini, look ya. Yeah. Look Mina, Mina. Yang lain. Lihat semuanya. Okay, susah banget ya ini aku. Ini ya. Soalnya si Mia ini nggak bisa dikendaliin. Okay, kayak gini. Makasih buat kalian semua udah nonton review games ini. Kalian buat nyoba download game ini dan main game ini, karena aku main ini seru banget. Ini tuh kayak game apa sih, RPG story gitu, tapi kita mainnya online, bisa ke rumahnya. Oke, jangan lupa untuk like, share ke teman kalian, subscribe aku, dan sampai jumpa lagi aku di video berikutnya. Bye bye. Hola, jangan lupa untuk di share on bell-nya di sini biar kalian dapat notifnya ya. Okay.